Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai ponsel terbaru milik Samsung, yaitu Samsung Galaxy A70 yang tidak lama lagi akan resmi masuk Indonesia. Tapi sebelum itu, di subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Setelah resmi merilis Samsung Galaxy A30 dan A50, Samsung tidak lama lagi akan kembali merilis sebuah ponsel terbarunya, yaitu Samsung Galaxy A70 di Indonesia. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di bagian kamera, karena Samsung Galaxy A70 sudah memiliki triple kamera beresolusi 32MP, 8MP, dan 5MP. Dan berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap yang ditawarkan Samsung Galaxy A70 di Indonesia. Samsung Galaxy A70 menggunakan teknologi layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400px dan kerapatan layar mencapai 393 ppi. Sistem keamanan yang digunakan Samsung Galaxy A70 adalah sensor pemindai sidik jari fingerprint yang terletak di dalam layar dan face unlock. Samsung Galaxy A70 berjalan di atas sistem operasi Android versi terbaru, yaitu Android P 9.0 dengan balutan Samsung One UI. Untuk kinerjanya, Samsung Galaxy A70 menggunakan salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu Snapdragon 675 Octa-Core dengan pengolah grafis GPU Adreno 612 yang terasa sangat lancar saat digunakan untuk bermain game. Samsung Galaxy A70 memiliki kapasitas RAM sebesar 6GB dan 8GB dengan memori internal 128GB yang masih dapat diperluas lagi menggunakan microSD sampai 512GB. Untuk kameranya, Samsung Galaxy A70 punya kamera depan beresolusi 32MP yang sudah dilengkapi teknologi Face Beauty. Kemudian untuk kamera utama, Samsung Galaxy A70 mengandalkan triple kamera beresolusi 32MP, 8MP, dan 5MP yang pasti sangat sempurna saat digunakan untuk fotografi. Samsung Galaxy A70 menawarkan 4 pilihan warna yang sangat menarik, yaitu warna koral, hitam, biru, dan putih. Kemudian untuk baterai, Samsung Galaxy A70 punya kapasitas daya baterai sebesar 4500 mAh yang sudah dilengkapi teknologi pengisi daya baterai super cepat fast charging. Sementara untuk harganya sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tapi jika dilihat dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan, kemungkinan besar Samsung Galaxy A70 nantinya akan dijual dengan harga di kisaran 6 jutaan. Itulah informasi singkat mengenai Samsung Galaxy A70 yang tidak lama lagi akan resmi masuk Indonesia. Bagaimana? Apa kamu tertarik dengan HP ini? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.